Kebaikan Tuhan adalah tema Suara Pengembalaan hari ini. Mari kita cermati, saudaraku. Dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Saudara, saat berada di penghujung tahun atau sebelum memasuki hari ulang tahun, saya selalu merefleksi diri dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa saja yang sudah saya lakukan selama ini? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau membuat Tuhan murka?" Di dalam perenungan pribadi, Tuhan membuat pikiran saya mengingat tentang kebaikan yang tidak pernah habis-habisnya. Baik saat saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan saat saya gagal dan merasa jauh dari Tuhan. Pemazmur ini, saudara, mengalami liku-liku hidup seperti kebanyakan kita. Ia mengalami masa sulit, masa bersuka cita. Meski demikian, pemazmur selalu menutup mazmurnya dengan syukur. Tidak ada alasan untuk tidak memuji kebaikan Tuhan. Tidak jarang manusia sering kali melupakan kebaikannya dan menganggap semua keberhasilan adalah hasil jerih payah lelahnya saja. Namun saat kita gagal, kita protes. Bersyukur Tuhan tidak mendendam, malahan Ia selalu mengasihi dan sabar terhadap kita. Sejak dulu kala Tuhan terbukti sangat setia dan baik kepada orang-orang yang mengasihinya. Terlebih lagi kebaikannya sungguh nyata saat Ia sendiri rela memberikan dirinya melalui Yesus Kristus mati sengsara disalib bagi kita. Apakah kita selalu ingat akan kasih dan kebaikannya itu? Mengucap syukurlah, Bapak Ibu Saudara, sebab segala kejadian hidup kita tidak lepas dari kebaikannya. Percayalah, jika Tuhan tidak baik, tidak mungkin Ia menciptakan kita di dunia ini. Bahkan saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan memikirkan solusi agar kita tetap punya keselamatan dan jaminan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.